Fasisme dikenal sebagai satu ideologi yang lahir dan berkembang di abad ke-20. Namun, akar ideologi yang mengagungkan perang dan kekerasan ini sebenarnya berasal dari masa silam, dari Sparta. Fasisme berkembang pesat ke seluruh dunia saat Perang Dunia Pertama dengan rejim-rejim fasis merebut kekuasaan khususnya di Jerman dan Italia dan juga di negara-negara seperti Spanyol dan Jepang. Karena fasisme, rakyat negara-negara ini amat menderita dan menjadi korban kebengisan yang mengerikan. Para diktator dan pemerintahan fasis yang memimpin sistem seperti ini, tempat kekuatan kasar, serangan, pertumpahan darah dan kekerasan menjadi hukum sehari-hari, memancarkan gelombang teror ke seluruh masyarakat dengan polisi rahasia dan milisi fasis mereka yang melumpuhkan rakyat dengan ketakutan. Bahkan, pemerintahan fasis diterapkan di hampir semua jenjang masyarakat, dari pendidikan hingga kebudayaan, agama sampai seni, struktur pemerintahan hingga sistem militer, dan dari organisasi pengawas hingga kehidupan pribadi rakyat. Puncaknya, Perang Dunia Kedua yang disulut para fasis menjadi salah satu bencana terparah dalam sejarah manusia, meminta hingga 55 juta korban jiwa. Dalam film ini, selain cerita umum fasisme, akan kita lihat juga dua segi lain yang belum benar-benar terangkat. Yang pertama adalah cara asal mula ideologi fasis berakar ke budaya kuno pagan atau penyembah berhala. Seperti akan kita lihat, fasisme adalah ideologi yang berupaya mengganti nilai-nilai akhlak agama ilahiyah dengan kebiadaban pagan. Kebengisan pagan yang menjangkau dari negara Yunani kuno Sparta ke bangsa Arab pra-Islam dibangkitkan lagi dengan fasisme. Segi penting lain fasisme adalah hubungannya dengan teori evolusi Darwin yang telah membentuk dasar aneka ideologi garang di seluruh dunia dari abad ke-19 hingga kini. Darwinisme sebenarnya suatu dogma tak ilmiah yang menggambarkan gagasan-gagasan sesat seperti manusia itu hewan yang maju, sebagian ras tertinggal dalam proses evolusi dan ada pertarungan sampai mati demi bertahan hidup di alam, tempat yang kuat berjaya dan yang lemah tersingkir, sebagai fakta ilmiah sehingga membentuk dasar fasisme. Mari kita gali sejarah rahasia ideologi berdarah yang disebut fasisme, yang bertanggung jawab atas salah satu kebengisan terkeji zaman kita. München di tahun 1918 adalah ajang pergolakan hebat. Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama dan sedang mengalami krisis sosial. Pergolakan ini mengarah gemakar terhadap pemerintah. Kurt Eisner, seorang wartawan berdarah Yahudi, dan para pengikut demokrat sosialnya melakukan kudeta tak berdarah dengan bantuan tentara kekaisaran. Ludwig III dan keluarganya diasingkan. Eisner menjadi perdana menteri pemerintahan yang baru. Namun, mereka yang membayangkan bahwa revolusi yang dicapai tanpa pertumpahan darah ini akan membawa ketentraman bagi Jerman dengan getirnya kecewa. Masyarakat rahasia yang disebut masyarakat Thule menjadi musuh pertama pemerintahan baru. Inilah organisasi sangat rasis yang didirikan Rudolf von Sebottendorf di tahun 1918 dan yang menyebut diri dengan nama kerajaan terkenal dalam dongeng Nordik dari mana asal rakyat Jerman. Dalam membangun masyarakat Thule, gagasan-gagasan rasis Sebottendorf dibentuk oleh tiga pemikir yang mengabdikan diri kepada mistikisme, Madame Blavatsky, Guido von Liszt, dan Adolf Lanz.
Madame Blavatsky mengembangkan teori bahwa ras Arya yang diyakininya sebagai moyang bangsa Jerman adalah ras yang dianggap paling unggul. Menurut teori ini, satu peradaban telah menguasai dunia ribuan tahun sebelum peradaban Mesir Kuno dan Mesopotamia. Atlantis. Blavatsky berpikir bahwa bangsa itu adalah anggota ras yang sangat mulia dan murni, namun telah disapu dari muka bumi oleh bencana gunung berapi. Menurutnya, mereka yang selamat dari bencana itu tersebar ke seluruh dunia, berakibat pada bercampurnya bangsa Arya dengan ras-ras lain. Untuk mencari bukti bagi dongeng mistiknya, Blavatsky bepergian hingga ke Tibet dan mempelajari pendeta-pendeta Buddha. Lambang yang ia gunakan pada sampul bukunya, The Secret Doctrine, khususnya mencolok swastika. Guido von Lies berpikir sejalan dengan Blavatsky. Menurut Lies, ras Jerman sebenarnya wakil dari yang disebut ras Arya, sebagaimana saran Blavatsky. Lies juga datang dengan pernyataan lain. Sepanjang sejarah, ada aneka masyarakat rahasia yang berusaha meneruskan dan melindungi budaya ras Arya. Para Freemason, Kesatria Templar, dan Rosicrucians. Di tahun 1912, ia mendirikan masyarakat rahasia yang mirip dengan gerakan Freemason, dinamakan Ordo Jerman. Lies meninggal di tahun 1919, namun mewariskan seorang pengagum yang akan meneruskan gagasannya dengan gairah menggelora, ketua Ordo Jerman, Adolf Lanz. Di tahun 1899, Lanz membangun sekte yang disebut Templar Baru dan menggelari diri Ketua Agung. Itu sebabnya ia menggabungkan ciri-ciri kesatria Templar dengan rasisme yang membara. Di tahun 1905, ia mulai menerbitkan majalah antisemit Ostara untuk menyebarluaskan gagasan rasisnya. Dalam satu tulisan, Lanz menyatakan bahwa anggota ras utama bersikap duduk berbeda dengan ras lain dan bahkan memiliki bentuk kaki yang khas. Menurut keyakinan tahayul Lanz, ada yang disebut pertarungan demi bertahan hidup antara kuning dan hitam yang harus dimenangkan kuning dengan cara apapun. Sejak cetakan pertama majalah Lanz, Sebot Handel, pendiri masyarakat Thun, nantinya hadir di antara para pengikut dan penyokong ideologi yang ditanamkan Lanz. Sebot Handel, anggota Ordo Jerman, adalah seorang Freemason. Karena itu, mistikisme, rasisme, kekaguman pada budaya pagan kuno, dan organisasi berjenjang serupa Freemason, semuanya menyatu. Akibatnya adalah kelahiran Nazisme. Ideologi masyarakat Thule dibangun di atas penegakan kembali budaya Jerman pagan pra-Kristen. Dalam ideologi ini, pemusnahan ras yang bukan Arya dianggap sama pentingnya. Teratas dalam daftar pemusnahan adalah bangsa kulit hitam, Gypsy dan Yahudi. Kata-kata berikut dari salah satu terbitan masyarakat Thule menjadi petunjuk. Tahan orang-orang Yahudi,
itu akan membawa kedamaian bagi negara kita. Itulah mengapa pemimpin Tul Sabotenov menolak mengakui kepemimpinan Kurt Eisner, seorang Yahudi yang dipandangnya sebagai musuh abadi. Ia sangat terbuka menyatakan hal itu. Kemarin kita saksikan penghancuran semua yang kita yakini dan anggap penting. Bukannya para pangeran yang berikatan darah sama dengan kita, malah musuh maut kita berkuasa, orang Yahudi. Kita tidak bisa tahu yang akan timbul dari kekacauan seperti ini. Selama memegang palu besi, saya akan memimpin Tul berperang. Disiplin kita adalah disiplin Jerman. Dan Jerman berarti kemuliaan. Tuhan kita adalah Wallvater. Lambang kita adalah Arya, nyala utama, matahari, elang. Sejak ini, lambang kita adalah elang. Ia akan mengingatkan kita bahwa kita mungkin harus mati jika kita ingin hidup. Milisi Tul pun mempersenjatai diri dan bangkit melawan pemerintah. Namun usaha mereka menggulingkan Eisner berakhir dengan kegagalan. Jalan-jalan berubah menjadi ajang tawuran. Bagi pemimpin Tul, ini sebenarnya hanya latihan bagi yang akan terjadi di masa depan. Sebagian besar anggota masyarakat Tul masuk partai Nazi yang didirikan di tahun 1920. Pendiri partai adalah orang yang ditugasi memantau rapat sebagai mata-mata tentara, Adolf Hitler. Namun, rapat-rapat Tul yang awalnya dihadirinya sebagai pengunjung berkesan mendalam baginya. Dongeng pagan dan teori ras utama berdampak langsung kepada Hitler dan membentuk pandangan dunianya. Akibatnya, ia mendirikan partai Nazi dari satu cabang masyarakat Tul. Para anggota penting masyarakat Tul mendapat jabatan kunci di partai ini. Rudolf Hess, Dietrich Erhard, Alfred Rosenberg, dan Adolf Hitler. Kegelapan yang akan melingkupi seluruh dunia pelan-pelan merebak. Partai Nazi didirikan dengan penumbuhan kembali keyakinan tahayul agama-agama pagan. Di tahun-tahun berikutnya, penelitian mistik partai ini dipimpin oleh Heinrich Himmler. Himmler sebenarnya hidup di dunia khayal. Dia begitu yakin pada legenda Atlantis sampai mengirim peneliti Jerman ke Tibet dan Peru di tahun 1939. Para ilmuwan Jerman ditugasi menemukan jejak Atlantis. Kemanapun pergi, orang-orang Jerman ini mengukur dan mencatat besar tengkorak, panjang tangan dan kaki, serta warna mata dan kulit penduduk setempat. Praktik ini segera diterapkan di semua negara Eropa yang jatuh ke tangan Nazi. Dasar-dasar mara bencana telah diletakkan.
Sebagai tokoh terpenting kedua di Partai Nazi, Heinrich Himmler memimpin langsung proyek penegakan kembali budaya Jerman Pagan. Ia meyakini bahwa dirinya bereinkarnasi dan bahwa di kehidupan sebelumnya, ia Raja Heinrich I. Heinrich I adalah raja terkenal yang menyelamatkan bangsa Jerman dari ancaman dari timur. Katedral Quedlinburg, tempat makam sang raja, dinyatakan sebagai tempat suci oleh para Nazi. Upacara ganjil dilakukan tiap tahun di hari yang dianggap sebagai ulang tahun sang raja. Himmler menyatakan telah melihat sang raja dalam mimpinya dan sang raja menunjukkan kepadanya cara mengemban tugas beratnya. Upacara diakhiri tepat tengah malam saat Himmler mencoba bergabung kembali dengan jiwanya terdahulu itu dengan mengunci diri di ruang gelap bawah tanah katedral. Jiwa sakit inilah yang menjalankan Partai Nazi, yang lalu menjadi cukup kuat untuk mengubah arah sejarah Jerman dan dunia. Begitu kaum Nazi meraih kekuatan, upaya kembali ke budaya Jerman Pagan Prakristen ditingkatkan. Kuil-kuil pagan dibangun di banyak tempat di Jerman dan dijadikan balai latihan para pegawai. Ideologi Arya dan mistikisme membentuk dasar pelatihan itu. Upacara-upacara dilakukan dengan iringan trompet perang tradisional Jerman dan tentara berusaha melindungi diri dari roh jahat dengan menyalakan api raksasa. Pengikut Nazi yang telah dicuci otak terlena dari kenyataan dan meyakini omong kosong seperti bahwa roh berumur ribuan tahun akan muncul dari nyala api. Upacara, pertunjukan, dan cara cuci otak yang serupa berlanjut sepanjang zaman rezim Nazi. Satu contoh menarik upaya fasisme mencuci otak masyarakat adalah upacara pembakaran buku. Upacara pertamanya terjadi pada 10 Mei 1933. Para mahasiswa Universitas Jerman yang telah dicuci otak berkumpul di Berlin dan kota-kota utama Jerman lain untuk membakar buku-buku yang gagasannya tak disukai. Ribuan buku dibakar, diiringi pekikan semboyan, lagu-lagu, dan musik militer Nazi. Negara fasis hanya mengizinkan pengajaran ideologinya sendiri. Di luar itu, tak seorang pun dibolehkan memikirkan yang lain. Kalau tidak, ia akan dihukum, bukunya dibakar, atau dibungkam dengan cara sekejam-kejamnya. Banyak penelitian telah dilakukan dan banyak buku telah ditulis tentang lambang-lambang yang dipakai ideologi Nazi. Hasil-hasil penelitian itu jelas mengungkapkan dongeng mistik yang telah kita lihat membangun dasar ideologi ini. Lambang Nazi paling terkenal adalah swastika, lambang partainya. Namun, swastika bukan temuan Nazi sendiri.
dan bukan pula temuan yang baru sama sekali. Lambang pagan ini yang sering digunakan Adolf Lanz dalam majalah Ostara dipakai pengikut Nazi yang berlangganan majalah itu dan dipilih sebagai lambang resmi mereka. Di tahun-tahun berikutnya, para petinggi Nazi yang menjadikan sepenuhnya lambang itu jati diri mereka memakainya di mana-mana, dari hiasan dinding sampai cincin cap. Upacara-upacara di mana budaya pagan kuno dibangkitkan dengan kesesatan yang nyata diubah menjadi ritual raksasa. Perang antara orang kerdil dan raksasa membentuk bagian penting legenda Atlantis. Bangunan-bangunan raksasa pun didirikan. Para seniman Jerman dipaksa memahat patung-patung raksasa. Para arsitek Hitler merancang arena tempat setengah juta orang dapat berkumpul. Hitler meluangkan waktu di depan model-model bangunan raksasa yang memenuhi dan mengekalkan impiannya akan Atlantis. Sebuah model kubah raksasa setinggi 220 meter yang direncanakan dibangun di Berlin. Seraya membangun hunian, patung, dan arena raksasa di satu sisi, kaum Nazi mulai menerjemahkan ideologi gelap mereka ke dalam kehidupan di sisi lain. Gagasan pembantaian yang paling meluas dan kejam dalam sejarah dunia mulai dijalankan. Teori yang disangka ilmiah di balik genosida itu telah diutarakan seabad sebelumnya. Sejauh ini telah kita lihat bagaimana Nazisme disandarkan kepada keyakinan pagan. Namun pengikut Nazi menyatakan bahwa ideologi mereka didukung ilmu pengetahuan modern. Dalam hal ini, unsur yang paling menyemangati mereka adalah teori evolusi Darwin. Darwinisme yang hingga kini masih dianggap pendapat ilmiah oleh sebagian orang sebenarnya tak lebih dari pengulangan sejumlah pernyataan para filsuf ateis Yunani kuno. Pandangan Darwin tentang manusia dan khususnya ras manusia tepat sesuai dengan keyakinan tahayul pagan. Menurut pernyataan sesat Darwin, manusia itu sejenis hewan, dan satu-satunya cara untuk maju baginya adalah lewat pertikaian. Juga menurut Darwin, ras-ras manusia berada di jenjang evolusi yang berbeda, dan pertikaian tak tercegah. Temuan-temuan ilmiah belakangan mengungkapkan bahwa semua pernyataan ini benar-benar keliru, namun temuan-temuan tadi belum ada di awal abad ke-20. Di atas dasar kebebalan inilah kebangkitan Nazi yang tak tercegah terjadi. Buku The Origin of Species diterbitkan kali pertama di Inggris di tahun 1859. Penulisnya adalah Charles Darwin. Di situ, Darwin berusaha menerangkan asal mula kehidupan dan berpendapat bahwa semua makhluk hidup berevolusi dari moyang bersama. Pernyataan lain adalah bahwa pertarungan kejam dan egois demi bertahan hidup merajalela di kalangan makhluk hidup.
judul bukunya yang terjemahannya Asal Mula Kehidupan dengan Cara Seleksi Alam atau Pemeliharaan Ras Pilihan dalam Pertarungan Demi Hidup, tegas mengungkapkan gagasannya. Di sisi lain, buku Darwin, The Nation of Man, berisi rasisme di sana-sini. Menurutnya, sebagian ras berevolusi lebih baik dan maju daripada sebagian lain. Orang Asia, Turki, dan kulit hitam hampir setingkat dengan kera. Lebih lanjut, menurut hukum evolusi, yang lemah akan binasa. Darwin mengabdikan bab-bab awal bukunya untuk masalah pembiakan hewan. Dia menulis bahwa untuk mengembangkan keturunan kuda produktif, hanya garis yang sehat yang dibolehkan berkembang biak. Ia bahkan melangkah lebih jauh dalam buku The Nation of Man dan menyarankan agar cara ini juga dipakai pada manusia. Karena memandangnya sebagai sejenis hewan, Darwin berpikir manusia dapat diperbaiki secara sama dengan hewan. Belakangan disadari bahwa gagasan Darwin sebagai keliru sama sekali. Namun, sedikit orang menyadarinya, ketika itu karena tingkat ilmu pengetahuan yang rendah. Di saat yang sama, pengagum dan pengikut gigih Darwin muncul. Dialah keponakan Darwin, Francis Galton. Dalam autobiografinya, Memories of My Life, ia menulis, penerbitan The Origin of Species oleh Charles Darwin di tahun 1859 menandai suatu masa pada perkembangan jiwa saya sendiri, sebagaimana pada pemikiran orang secara umum. Dampaknya adalah agar memusnahkan berbagai penghalang dogmatis dengan sekali pukul dan membangkitkan semangat perlawanan terhadap semua kekuasaan kuno yang pernyataan-pernyataannya yang pasti dan tak terperiksa dibantah ilmu pengetahuan mutakhir. Konsep-konsep yang dicerca Galton sebagai penghalang dogmatis dan kekuasaan kuno adalah sistem agama dan keimanan. Galton kali pertama menerbitkan gagasan rasisnya di tahun 1869 lewat buku Hereditary Genius. Di situ ia menyatakan bahwa bangsa Inggris sejak lahir berdarah lebih unggul daripada bangsa-bangsa lain. Di mata Galton, berbagai tindakan diperlukan untuk melindungi darah itu. Dengan cara ini, ras manusia terunggul bisa dihasilkan. Untuk menemukan sebuah nama bagi teori rasis evolusionisnya, Galton menelisik dunia pagan, tempat teorinya pernah diterapkan. Dialah yang mengusulkan dan menyebarkan kata eugenik atau kelahiran yang baik dalam bahasa Yunani. Karena tingkat ilmu pengetahuan yang rendah ketika itu, gagasan eugenik segera mendapat dukungan luas. Masyarakat Pendidikan Eugenik didirikan di tahun 1907. Bermarkas di jurusan Statistik Universitas College London. Di tahun 1926, nama itu disederhanakan menjadi Masyarakat Eugenik. Masyarakat Eugenik berpendapat bahwa semua orang cacat di masyarakat mesti dimandulkan. Masyarakat Eugenik memuji-muji kaum ningrat dan keluarga raja dan menganggap anggota ras lain jenis hewan yang belum berkembang.
Putra Charles Darwin, Leonard Darwin, adalah ketua perkumpulan ini antara tahun 1911 dan 1928 dan anggotanya yang paling giat. Setelah Inggris Raya, eugenik mulai menarik pendukung di Amerika Serikat. Kalangan evolusionis di sana melancarkan propaganda besar-besaran tentang hal ini di tahun 1920 dan 1930-an. Beberapa negara bagian menetapkan hukum yang disebut Undang-Undang Pemandulan. Di saat yang sama, perkembangan serupa terjadi di Eropa. Namun, saat itu tak seorang pun sadar bahwa perkembangan ini akan mengarah ke pembantaian yang sulit dipercaya. Eugenik, yang dasarnya diletakkan bangsa-bangsa biadab pagan dan lalu coba disebarkan dan ditancapkan pada pijakan yang disangka ilmiah oleh Charles Darwin dan keponakannya, Francis Galton, sebenarnya sebuah kejahatan keji terhadap kemanusiaan. Undang-undang pemandulan yang disahkan di Amerika Serikat di tahun 1920-an sebagai akibat kampanye propaganda yang luas kini dipandang para warga negara itu sebagai contoh memalukan rasisme. Apalagi kini telah terbukti bahwa teori eugenik cuma tahayul, sepenuhnya bersimpangan dengan fakta ilmiah. Proyek genom manusia menunjukkan bahwa perbedaan genetis antara ras dan pribadi sangat kecil dan tak beralasan bahkan untuk sekedar berusaha menetapkan kebijakan perkembangbiakan atas dasar perbedaan itu. Ras manusia diciptakan setara oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakanmu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikanmu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya, Allah maha mengetahui, lagi maha mengenal." Orang yang lemah dan sakit karena keturunan harus diperlakukan dengan cinta dan kasih sayang, dilindungi, dan dirawat. Tetapi bukannya memakai pendekatan yang diwahyukan Allah sebagai tugas akhlak agama ini. Dunia Barat di awal abad ke-20 berpaling ke eugenik, sebuah produk paganisme dan teori evolusi. Taraf kekejaman yang diarahkan teori pagan evolusioner ini akan terungkap saat kita melihat kasus Jerman. Karena itu, kita perlu mempelajari para pemikir yang dihasilkan Jerman di zaman modern. Di puncak daftar orang yang meletakkan dasar-dasar fasisme adalah filsuf Jerman Friedrich Nietzsche. Penerbit Nietzsche, Peter Gasch, menyebutnya salah satu anti-Kristen dan ateis yang paling sengit. Nietzsche memiliki kebencian khusus terhadap pemikiran etis Kristen, Islam, dan Yahudi. Menurutnya, gagasan-gagasan seperti cinta, kasih sayang, dan kerendahan hati harus dibuang dan ditukar dengan yang disebutnya moral utama yang menerima sifat alam yang kejam dan gemar perang. Dalam buku Das Spiegel Zarathustra, ia menulis, "Dari semua yang tertulis, aku hanya menyukai yang telah manusia tulis dengan darahnya. Tulislah dengan darah, dan akan Anda rasakan bahwa darah itu jiwa." Nietzsche juga seorang rasis. Dia berpendapat bahwa sebagian manusia terdiri atas manusia super, dan bahwa sebagian lain harus melayani dan menaatinya. Gagasan-gagasan rasis Nietzsche yang cenderung kepada kekerasan sangat mirip dengan pemikir lain yang sezaman, Charles Darwin. Dalam bukunya, Darwin's Dangerous Idea,
Daniel C. Dennett menggambarkan pengaruh Darwin atas Nietzsche dengan cara berikut. Friedrich Nietzsche melihat pesan yang bahkan lebih semesta dalam Darwin. Jika Nietzsche itu bapak eksistensialisme, maka mungkin Darwin berhak atas gelar kakeknya. Nietzsche yang amat terpengaruh Darwinisme berpengaruh besar pada ideologi Nazi dengan gagasan rasis yang dianutnya. Adolf Hitler membangun tugu untuk mengenang Nietzsche dan meletakkan batu pertama pusat pendidikan dan perpustakaan tempat pemuda Jerman diajari doktrinnya tentang ras utama. Kehidupan Nietzsche tak kurang kelam dibandingkan dengan filsafatnya. Ia menderita sakit jiwa di usia 44 tahun, dan sakit yang kian memburuk itu mengantarnya dari kegilaan ke kematian. Nasib miris itu mengingatkan kita kepada nasib orang yang mengingkari Allah di sepanjang zaman. Janganlah kalian disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir. Sesungguhnya tidak sekali-kali mereka dapat memberi sedikit pun mudarat kepada Allah. Allah berkehendak tak akan memberi suatu bagian dari pahala kepada mereka di hari akhirat dan bagi mereka azab yang pedih. Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran tidak sekali-kali mereka dapat memberi sedikit pun mudarat kepada Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka itu baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberi tangguh kepada mereka hanya agar bertambah-tambah dosa mereka dan bagi mereka azab yang menghinakan. Setelah Friedrich Nietzsche, Darwinis paling terkenal di Jerman dan pendukung eugenik paling sengit adalah ahli hewan Ernst Haeckel. Menurut teorinya yang tak ilmiah, setiap makhluk mengulang proses evolusi yang dialami moyangnya ketika tumbuh dalam tubuh induknya. Untuk mendukung teorinya, ia membuat sejumlah gambar janin. Tapi, di tahun-tahun berikutnya terungkap bahwa gambar-gambar ini berisi penyimpangan disengaja dan bahwa teorinya tak lebih dari pemalsuan ilmiah. Contoh lain dari ilmu keliru Haeckel adalah teori eugenik. Dia menganut teori ini dari nama-nama seperti Charles Darwin, Francis Galton, dan Leonard Darwin, dan menambahinya dengan menyarankan agar kembali ke model Sparta Yunani kuno, yakni pembunuhan bayi yang baru lahir. Dalam bukunya Wonders of Life, Haeckel tanpa ragu mengusulkan pemusnahan bayi yang terlahir cacat. Haeckel menginginkan semua orang sakit dan cacat yang menjadi penghambat bagi yang disebutnya evolusi masyarakat dibabat demi memenuhi syarat hukum evolusi. Dia menentang perawatan orang sakit, menyatakan bahwa hal itu menghalangi kerja seleksi alam. Dia mengeluh bahwa ratusan ribu orang yang tak tersembuhkan, orang gila, penderita kusta, penderita kanker, dan lain-lain dibuat bertahan hidup dalam masyarakat tanpa sedikitpun keuntungan bagi mereka maupun seluruh masyarakat. Ernst Haeckel, Wonders of Life, New York.
Selanjutnya, ia menyarankan agar sebuah badan dibentuk untuk memutuskan nasib setiap orang. Dengan keputusan badan ini, dia menyarankan agar penyelamatan dari keburukan dilakukan lewat penyuntikan racun tak menyakitkan, namun cepat membunuh. Kebiadaban ini yang menjadi dasar teori Hegel dilaksanakan di Jerman zaman Nazi. Sejauh ini telah kita saksikan dalam film ini peletakan dasar fasisme. Filsafat kebengisan yang bermula dari bangsa-bangsa pagan masa silam dicampur dengan teori evolusi dan rasisme yang merebak di abad ke-19 untuk menghasilkan sebuah ideologi yang benar-benar mengerikan. Satu-satunya nilai yang disucikan oleh fasisme adalah kekuatan. Yang kuat berhak naik ke puncak dan melumat yang lemah. Kaum fasis sangat mengagumi yang kuat serta membenci dan jijik kepada yang lemah. Asas-asas dasar filsafat sesat ini adalah mengobarkan perang, menumpahkan darah, kekejaman, dan kebengisan. Lawan akhlak sesat yang muncul di Sparta, di arena-arena kekaisaran Romawi, dan di bangsa-bangsa biadab pagan dari Eropa Utara adalah akhlak indah yang diungkapkan Allah kepada kita lewat agama. Menurut nilai-nilai akhlak agama yang utama bukan kekuatan, namun kebenaran. Manusia harus dinilai menurut taat tidaknya mereka kepada yang difirmankan Allah sebagai kebenaran, bukan menurut kekuatannya. Yang kuat ditugasi bersikap lembut dan mengasihi yang lemah, bukan melumat dan menindasnya. Tugas utama manusia adalah melindungi yang lemah, serta bersikap mengasihi dan cinta perdamaian, bukan kejam dan pengis. Dalam film selanjutnya, akan kita lihat keadaan saat fasisme merebut kekuasaan di Jerman dan akibat dari perebutan itu. Kita akan melihat dengan miris pembantaian yang disebabkan gagasan melantur tentang ras Arya dan melihat bagaimana ideologi sesat ini membayang-bayangi dunia. Akan kita saksikan juga bagaimana filsafat kebengisan ini dianggap telah dipunahkan di akhir Perang Dunia Kedua, namun sebenarnya tetap hidup dan tumbuh kian kuat dari hari ke hari. Kita akan melihat pembantaian-pembantaian oleh para politisi dan rezim fasis dari Afrika hingga Eropa dan memberikan pemecahan bagi ideologi gelap yang menghantui dunia ini.